Kemendikbudristek Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat menggelar kegiatan lokakarya 7 program pendidikan calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Sumedang yang digelar selama 2 hari 21 sampai 22 Desember 2022 di SMA Negeri 1 Cimalaka. Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang beserta jajarannya, Ketua Forum MKKS Kabupaten Sumedang serta Kepala Sekolah dan Pengawas atau Penilik. Terlihat dari pantauan yang mana terdapat ada pemeran-pemeran mengikutsertakan dari semua calon peserta guru penggerak menampilkan panen hasil karyanya. Kabid SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang Yudi Purwana sangat mensyukuri pihaknya jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bisa menghadiri acara hasil karya calon guru penggerak, yang mana calon guru penggerak telah mengikuti pelatihan diklat selama 6 bulan dan akhirnya bisa terselesaikan. Diharapkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bisa memberikan yang terbaik, khususnya pendidikan di Kabupaten Sumedang. Alhamdulillah pada hari ini, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022, kami jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bisa menghadiri acara hasil karya CGP calon guru penggerak, yaitu di lokakarya yang ketujuh, yaitu hasil belajar, yang mana calon guru penggerak telah mengikuti pelatihan diklat selama 6 bulan dan akhirnya alhamdulillah bisa terselesaikan saat pada hari ini. Dan mudah-mudahan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bisa memberikan yang terbaik untuk khususnya pendidikan di Kabupaten Sumedang. Ini adalah salah satu program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana adalah di episode yang kelima, yaitu calon guru penggerak. Dan untuk Kabupaten Sumedang adalah angkatan kelima dan yang pertama ini CGP di Kabupaten Sumedang berjumlah sekarang 155 orang.